penghargaan kepada mahasiswa berprestasi Institut Setiami, peraih medali perak cabang olahraga Taekwondo SEA Games Kamboja 2023. I do. Time after time, I've done my sentence, but committed no crime. And bad mistakes, I've made a few. Selanjutnya hadirin akan kita saksikan bersama pemberian penghargaan kepada mahasiswa Institut Setiami, Nicholas Armanto, peraih medali perak cabang olahraga Taekwondo dalam SEA Games ke-32 Kamboja 2023. Nicholas Armanto merupakan mahasiswa semester 2 program studi S1 Administrasi Bisnis Institut Setiami. Nicholas Armanto akan mendapatkan piagam penghargaan dan beasiswa pendidikan S2 Institut Setiami. Mohon berkenan kepada yang terhormat Bapak Dr. Hartono selaku Wakil Rektor 2 Bidang Non-Akademik untuk dapat memberikan penghargaan kepada Ananda Nicholas Armanto. Hadirin sekalian, selain menjadi pemenang juara 2 di SEA Games, beliau juga pernah menjadi juara 1 Thailand Heroes Open 2018, juara 1 Porda Jawa, Jawa Barat 2018, dan juga juara 1 PON Papua 2021, juara 2 SEA Games Vietnam 2021, juara Porda Jawa Barat tahun 2022, juga juara 1 ATF Asian Taekwondo Championship 2023 dan yang terakhir juara 1 SEA Games Kamboja 2023. Dan untuk selanjutnya, kami juga mengundang kehadirannya kepada Sekjen KONI Kota Bekasi yang juga sebagai Ketua Pengcap Taekwondo Kota Bekasi. Dan juga kami mengundang kehadirannya kepada Ketua Harian KONI Kota Bekasi untuk dapat berkenan berfoto bersama.